Dia macam tu lah hidup ni kan. Tengok sini. Contoh, jadi kau dekat sikit putaran roda. Ha? Dia macam tu lah hidup dia. Kadang-kadang kita rasa dia busy. Tapi sebenarnya sama-sama busy. Siapa nak beli Y16? Jangan boleh pokok. Okay, assalamualaikum geng, apa khabar semua? Semua semua kena sihat-sihat selalu. Last, saya rasa last kot untuk tengok Y16. Sekejap balik kami dah kerja sikit ni Y15 sebab major service. Nampak dah bogey habis dah. Sekejap ni cerita lain lah. Sekejap saya buat video. Jadi ya, RM10,000. So okay. So jom lah. So sekarang ni nak ke SP Caltech, SP Selatan, Caltech Taman Sejati. Nak pergi deliver motor, servis bertukar tangan. Hari nak balik buat kerja pula kat bengkel. Okay, hari ni lari-lari macam tu ya. Tadi pergi pasang motor lah. Okay, so on the way ke sana saya bercerita sikit lah berkenaan dengan Y16 punya sejarah. Okay, alhamdulillah saya dah masukkan rim balik ya. Rim kecil, owner minta rim kecil. So alhamdulillah. Oh, tukar manager sedap tu motor ni. Hai, lama je. Rasa ni last kot saya vlog dengan dia. Belum motor vlog dengan Y16. Mungkin ada yang kata, oh rindu lah Y16 nanti tak ada lah. Dia ni macam-macam orang lah kan. Tapi kita mesti move on. Kita mesti move on dengan apa yang kita lakukan. Saya sayang Y16 tapi ada target yang saya perlu capai untuk tahun 2024. So saya terpaksa melepaskan Y16. Mana Syami ni? Oh tu Mai lah. Laju dia Mai. Okay, so sejarah Y16 ni banyak lah geng lah. Oh, motor ni antara yang masa saya beli dulu nombor 2 dalam Malaysia. Tak bohong, owner baru dapat A lah. Dia buat motor macam motor ni, tak apalah. Nombor 2 dalam Malaysia. Okay, motor ni pun yang terbaik di antara kelasnya untuk Yamaha. Kalau ada yang masih bertanya saya, kalau dia nak beli Y Super ke Y16, dia ada bajet, saya akan suruh dia beli Y16. Sedap, selesa, power, best. Nak kata power tak power, kalau nak power, nak main, nak sembang buat power, anda terus ke Y15 lah. Tapi kalau untuk Y16 ni, dia barang ni tak berbanyak lagi. Ada tapi tak berbanyak lagi. Okay, lepas tu motor ni rekod saya paling tertinggi motor ni ialah saya ride satu ride, kedua motor fine sir, kedua untuk speed saya dapat 173 RPM 12,000 kad. Oh, puas hati geng. Spek 58 lah. GPS rendah tak rendah saya tak kisah, tapi memang lock kau-kau masa malam tu. Oh, tahun lepas lah, tahun lepas paling gila, tahun lepas yang dapat gila-gila. Oh, best lah, best. Black kemarau pun best. Sedap lah. Tapi sedihnya untuk Y16 ni dua kali lah temperature yang putih. Dan juga saya pun dua kali overhaul. Tu je lah. Okay, so Y16 ni saya rasa kalau dapat owner baru, owner baru dia nak buat something ke, dia nak buat apa ke, itu atas dia lah. Saya tak mau kacau, itu atas dia. Bukan motor saya lagi. Dia nak buat apa pun buat lah. Padahal, tapi sebenarnya video ni ada kejutan geng. Ada kejutan. Cuma saya saja main wayang dulu. Sampai pelik dulu. Sampai layan video ni dulu. Ada kejutan geng. Ni siap kotak angin pokok semua dah. Pakai tayar kecil sedap balik geng. Alhamdulillah. Saya kena bawa laju sikit lah, maintain sebab 125 kat belakang. 125 ni kalau bawa tu dia bobok, tak syok. Dia kena bawa sini lah. Nampak? 125 kalau dia buka power, nampak? Jadi 125 pun garang lah geng. Cuma minyak barang, tapi dia garang geng. Aduh, saya pun target saya nak jual 125. 125 nak jual ni nak jual. Tapi itulah, 125 tak ada orang yang buka harga yang harga Malaysia lagi, so saya malah lah. Bukan apa, harga Malaysia. Harga Malaysia ni harga dia kena 80,000. Harga Malaysia kan.
Orang buka harga-harga, bukan Malaysia tak mau. So ada tak sini user-user Y16 yang baru beli motor ke? Baru beli motor ke ataupun yang memang beli motor zaman-zaman sekali dengan saya kan? Tapi jangan risau geng. Kalau hangpa ada pertanyaan pasal Y16, apa-apa pertanyaan, boleh je WhatsApp Roger saya, no problem. Okay, bukan mana kata saya jual Y10 saya dulu, saya jual Y16 saya, saya dah lupa dah pasal motor ni punya. Hangpa boleh tanya je, no problem. Mungkin hangpa tak tengok video lah, video dah habis lah. Tapi itulah, kita ni kena sentiasa apa, move on kan. Kena sentiasa kata apa, ada benda-benda baru dah hidup, baru seronok. Dah kita tak ada benda baru, dia jadi boring hidup ni. Bagi saya, saya dah puas main Y16. Kalau nak sebut, nak cakap dari segi aspek, mungkin saya tak sampai ke tahap 65 jet ke apa kan. Tapi bagi saya 58 pun saya dah puas kan. Saya dah puas dah rasa untuk Volkswagen atau apa Y16. So sebab saya guna motor ni betul-betul guna daily lah, lepas tu feel right lah, motor ni sedang feel right lah, apa lah kan. Lepas tu and then a lot throttle lah. So saya rasa puas. Dia kepuasan setiap orang ni berbeza-beza, ikut atas masing-masing lah. Mungkin setiap orang dia puas bila dia up spec, dia puas. Macam saya, saya up spec ikut yang saya nak, power yang saya nak. Lepas tu saya lock, saya feel right dan saya puas. Bagi saya, ianya dah mencukupi, dah cukup dah untuk saya. Lepas tu dah ada rezeki untuk cari apa, mungkin cari motor lain ke apa, kita cari motor lain. Walaupun motor tu orang dah pakai lama, kita baru nak pakai. Apa 125? 125, answer bu. Itu yang sayang lah, tak payah lah korang, simpan lah. Ada duit cari lain lah. Garang geng. Okay geng, so apa teka motor apa yang saya nak ambil ni, depan-depan jual ni. Cuba teka, cuba teka. Aduh. Sayu hati. Ya, sayu bila motor dah ada depan mata ni. Nanti bila motor ni dah pergi warna baru, saya pun dah balik rumah. Dia tak sayu dah. Dia macam dia, okay dah, dah motor dah lepas kan. Apapun nak kata, motor hanyalah sebuah motor. Dia takkan boleh lebih daripada ni. Dia bukannya apa, dia bukannya yang bersifat bernyawa macam orang. Tapi dia ni, dia ada sentimental value lah kan. Saya macam saya kata, saya tak mampu untuk nak jaga motor ataupun nak tambah motor banyak-banyak sekarang ni. So apa cara saya boleh buat? Kalau saya nak sampai target saya, saya nak try motor-motor lain, saya kena jual motor yang saya ada. Itu saja. Itu jelah yang saya boleh buat. Lepas tu bila adanya bengkel kan, kita nak kena fokus ke bengkel, nak kena buat buat ni. Dan buka bengkel bukan seperti buka-buka saja, syok-syok kan. Kadang-kadang nak spanner dia lah, spanner boleh patah lah, soket boleh hilang lah. Dan kan rosak lah. Macam tu lah, saya orang-orang bengkel pun tahu benda-benda ni kan. So dengan itu, kita melepaskannya. Bukan mudah bagiku untuk melepaskannya. Cik, macam-macam. Aduh. Tapi puas lah, saya dah ride dari Johor lah, ride kemarau dengan motor ni. Apa yang tak puas lagi. Dah pusing Malaysia motor ni. Puas lah. Allah. Last on board with Y16ZR 002 Joker. So harapnya budak ni dia boleh jadi presiden lah lepas ni. Presiden Y16. Motor nombor 2 dia dapat milik dia. So kalau apa jumpa motor ni nanti JUN ni kan, apa pimpin lah owner baru. Harap owner baru jaga dia macam saya jaga dia lah. Macam tu je. Kadang-kadang kita jaga motor kan, kita jaga dia, harap owner baru jaga dengan sebaiknya lah.
Itu je yang saya minta. Saya tak sure lah, owner baru ni tengok saya punya YouTube ke tidak. Kan? Tapi dia tengok macam TikTok, tak tahulah kalau dia tengok, tengoklah. Mungkin kalau owner baru tengok, tanya ada pemilik baru, jaga elok. Kalau ada kosong-kosong tu, itu lumrah, motor dah mati. Tu je saya cakap, benda motor standard pun boleh kosong. So, kalau sekiranya kosong, janganlah dibiarkan, janganlah jual ke apa-apa, kan? Ataupun jangan dibiarkan lah. Kan? Cubalah perbaiki. Benda yang kosong, kita perbaiki. Boleh perbaiki, kita perbaiki. InsyaAllah boleh. Corona baru nak masuk spek 65 ke 63 ke, you best tu. Sedap awak? Servis bertukar tangan. Saya dah pakai motor ni, dah puas hati. So kita bagi kat owner baru, harap owner baru puas hati lah. So kalau motor ni nak buat apa-apa, buat ya, salah-salah. Nak modifikan, nak buat apa-apa, motor saya tak kasi mana apa, macam ni je lah motor saya. Tapi right, lulus lah. Yang penting bawa dengan macam beruang, bawa macam orang. Okay. So nampak lah. So saya pun bagi punya harga lah. Jaga lelok, jaga macam insyaAllah. 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 InsyaAllah.